Soal berikutnya adalah tentang kata penghubung antar klausa terdapat dalam kalimat. Yang dimaksud antar klausa itu adalah kata hubung yang menghubungkan klausa yang pertama dan klausa kedua. Berarti ini induk terlebih dahulu baru anak. Kemudian ini di tengahnya terdapat kata penghubungnya. Ini dalam satu kalimat, berarti ini terdapat pada kalimat majemuk. Di Indonesia ini keterangan. Banyak lahan pertanian ini adalah subjek. Yang subur ini adalah predikat. Ini tidak ada kata penghubungnya. Karena ini kata hubung di awal, hujan terus menerus, ini adalah keterangan. Daerah itu adalah subjek. Banjir lagi itu adalah predikat. Kemudian, jika kamu belajar, ini adalah keterangan. Kamu itu adalah subjek. Akan sukses ini adalah predikat. Jadi, jika dan karena bisa menjadi antar klausa, kepercayaan dari seseorang ini adalah subjek. Jangan kamu sia-siakan. Ini tidak ada kata hubungan. Hubungannya. Kita ini adalah subjek. Harus berhati-hati ini adalah predikat. Agar kita selamat di sana, ini adalah keterangan. Ini mengandung subjek predikat di sana itu menerangkan keterangan. Jadi ini dihubungkan dengan kata agar. Ini di depan induk, di tengah kata penghubung. Kemudian disusul dengan anak. Jadi jawabannya adalah yang E.